Aksi separuh akhir kedua di Stadium Shah Alam di hadapan lebih 18,000 penyokong menyaksikan juara 2005 Selangor berdepan bekas juara Perlis dengan kedudukan agregat satu sama hasil pertemuan di separuh akhir pertama. Di kem Selangor, kemasukan semula Amri Yahya dan Amirul Hadi Zainal jelas membantu jentera serangan tuan rumah. Buktinya hasil satu gerakan yang dicipta Rudy Ramli di sebelah kanan gawang Perlis. Amri yang tidak dikawal mudah menanduk masuk bola ke gawang Farizal Marlias pada minit ke-15 untuk Selangor melalui 1-0. Bagaimanapun, Perlis bangkit melawan dan menyamakan kedudukan. Mengusir rembatan rendah Aziz Syahril Azmi beberapa minit kemudian untuk kedudukan satu sama sehingga masa rehat. Sambung babak kedua, perlawanan Selangor terus menguasai perlawanan dengan deretan peluang untuk menjaringkan gol. Namun mereka terpaksa menanti sehingga masa kecederaan apabila Amri muncul di laluan Selangor. Sekali lagi musuh tandukan yang gagal diselamatkan Farizal untuk kemenangan 2-1 buat Selangor. Juga Giants marah dengan agregat 3-2 dan akan bertemu Kelantan dalam aksi final di Bukit Jalil 25 April depan. Sementara itu, mengulas mengenai kemenangan Selangor ke atas Perlis, jurulatih The Red Giants, Kate Even menganggap kemenangan itu adalah satu petunjuk kebangkitan Selangor musim ini. Saya ucapkan tahniah kepada semua pemain. Mereka telah bertungkul lumus, komitmen mereka dan juga kerja kuat mereka dalam perang. Memang saya puas hati, saya memang puji permainan pasukan saya pada malam ini. Selain kejayaan mara ke final, Selangor turut mencatat satu lagi kejayaan manis apabila ketua pasukannya Muhammad Amri Yahya dinobatkan selaku pemain terbaik perlawanan. Bagi Amri, kejayaan ini pastinya menambahkan lagi semangatnya untuk membantu pasukan merangkul Piala FA menentang Kelantan Sabtu ini. Gol itu semua sumbangan rakan-rakan. Bukan saya seorang yang skor, semua memang kerjasama dalam satu pasukan untuk mendapatkan saya boleh skor dalam gol itu.